Masih Indonesia atau jadi dalam rangka menyikapi persoalan kasus hukum adalah pengampunan berupa perubahan peringatan. Alhamdulillah, syukurillah, resolusinya hari ini oleh jari 98. Sebab teman-teman, hari ini yang banyak dapat gerasi itu adalah koruptor. Benar gak sih? Benar gak teman-teman? Benar, benar. Betul. Hari ini yang di Indonesia, di 5 tahun terakhir yang mendapatkan perhatian itu adalah koruptor dan narkoba. Nah ini yang luar biasa di bangsa ini. Kami dari 98 untuk memaparkan permasalahan ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu sebenarnya Ustadz Maman tidak menghendaki itu dan sudah kita berjalan sesuai prosedur aja, dalam artian kita serahkan sama hukum aja. Lalu dalam perjalanannya hal itu terjadi pada saat kejadian itu Ustadz Maman posisinya sedang berada di Cinere, sedang taklim dengan jamaahnya dan majelisnya. Gerasi tidak tepat. Gerasi ini orang yang terpidana ini mengakui dan meminta ampun, mengakui telah melakukan tindak pidana dan kemudian meminta ampun kepada negara karena telah melanggar hukum negara. Lalu kalau apa bedanya dengan rehabilitasi? Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk meminta namanya dibersihkan. Karena memang kemudian proses dari proses hukum yang berjalan kemudian dianggap tidak benar. Jadi itu kemudian kenapa saya katakan bahwa yang paling tepat adalah rehabilitasi, bukan gerasi. Kalau gerasi artinya orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada negara. Baik itu gerasi maupun amnesti maupun rehabilitasi, apapun namanya, dengan kun fayakunnya Allah, melalui teman-teman jari 98 ini Ustadz Maman dikeluarkan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih.